Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya, Juna. Ini dia wisata batu kapal yang berletak di Piyungan. Tepatnya di Kelenggotan RT01, Sri Mulyo, Kecamatan Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Untuk fasilitas menuju lokasi sangat bersahabat nih guys. Namun ada jalan yang sedikit belum diaspal. Mengenai rute menuju wisata batu kapal, bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi dengan jarak sekitar 12 km dari pusat kota Jogja dan membutuhkan waktu perjalanan sekitar 25 menit. Ada lagi nih guys yang menarik, yaitu untuk tiket masuk wisata batu kapal di Piyungan itu tidak mematok tarif guys, alias seikhlasnya. Oh iya guys, ngomong-ngomong untuk fasilitas utama di batu kapal ini adalah pemandangan sungai dan bebatuan yang eksotis. Membuat siapa saja betah dan berlama-lama di situ guys. Tambah lagi suasana sejuk nan asri menjadi alasan utama tempat wisata alam di Bantul ini selalu ramai untuk dikunjungin. Dan tidak ketinggalan lagi nih guys, untuk fasilitas umum yang ada di batu kapal, yaitu seperti area parkir, toilet, tempat duduk yang sudah disediakan oleh pengelola, dan masih banyak lagi, kayak gazebo, terus taman kuliner, dan lain-lain. Wisata batu kapal nih ya guys, ini tergolong masih baru nih guys. Baru-baru dan bener-bener baru. Ngomong-ngomong soal baru nih guys, batu kapal ini cocok untuk dijadikan tempat hunting foto selfie. Buruan nih yang hobi foto-foto atau yang instagramable, coba deh. Oh iya guys, nggak cukup untuk cuman hunting foto atau mau apa, di sana juga menyediakan rafting guys. Kalau kamu ingin mandi atau ingin menyusuri aliran sungai, ada disediakan tempat penyewaan nih guys. Tak lupa nih guys, saya ingatkan terus, tetap patuhi protokol kesehatan ya guys. Kita harus menjaga jarak, terus pakai hand sanitizer, pakai masker. Biarpun kita wisata, tetap harus menjaga kesehatan nih guys. Biar kita bisa piknik-piknik dan piknik lagi guys, nggak cuma satu tempat ini gitu. Ayo buruan, ajaklah keluarga main ke tempat wisata batu kapal ini guys. Dijamin suka guys. Sambil menikmati suasana pedesaan yang asri, sejuk. Ah, pokoknya bener-bener nyaman dan syahdu. Sekian guys video dari saya, jangan lupa like, komen, subscribe, sama bunyikan belnya itu ya guys ya, supaya kalau ada notif video saya yang baru, langsung gercep untuk nonton guys. Terima kasih.